Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha li sayyidina Rabbil alamin wa hadiyatan lil mu'allifi wa masyayikhina wa rusulina al-kiram wa li fudhuli al-'ilmi khairi wa al-hikam al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du wa ba'du ala nabiya sallallahu alaihi wa sallam qala: la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta 'an 'ilmihi wa la yanbaghi lil jahili an yaskuta 'an jahlihi. Wa bisanadil muttasili ila imamil mu'allifi rahimahullahu ta'ala wa ada an-naf'abihi wa bi'ulumihi wa bikum fi daraini amina qala. Babu wujuhil ihrami wa sifatihi. Ini bab menjelaskan tentang macam-macam ihram, wasifatihi dan tata cara ihram. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Satu riwayat hadis melalui jalur Sayyidatuna Aisyah, semoga Allah meridhai kepada beliau. Qalat, beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 'ama hajjatil wada'i. Pernah satu ketika kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun pelaksanaan haji wada. Faminna, maka ada di antara kami man seseorang ahalla bi umrati, yang melakukan ihram dengan niat umrah. Wa minna, dan ada sebagian kami, man seseorang ahalla, yang dia berihram bi hajjin wa umratin, untuk melaksanakan ihram haji dan umrah. Wa minna man ahalla bi hajjin, dan ada sebagian dari kami seseorang yang niat ihram untuk melaksanakan ibadah haji saja. Wa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil haji, dan niat ihram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan niat ihram haji saja. Fa amma man ahalla bi umrati, maka adapun seseorang yang niat ihram dengan ibadah umrah terlebih dahulu, fahalla, maka dia diperbolehkan bertahalul inda kudumhi, sampai dengan datangnya waktu haji. Wa amma man ahalla bi hajjin aw jama'a bainal hajji wal umrati, maka adapun orang yang berniat ihram haji ataupun haji dan umrah secara berbarengan, falam yuhillu, maka tidak boleh dia bertahalul hatta kana yauman nahari, sampai dengan datangnya hari yaumun nahar, yaitu hari pemotongan hewan kurban. Muttafaqun alaih, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tsumma alhamdulillah, dengan karunia yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat wal afiat, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan duduknya kita menjadi obat buat kita, duduknya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah siang ini kita kembali bisa mengkaji kajian hadis ahkam kita dalam kitab Bulughul Maram yang sudah sampai kepada bab yang berkaitan tentang haji. Kita sudah membahas tentang siapa sajakah orang-orang yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Bagaimanakah hukumnya bagi orang yang mampu tapi tidak melaksanakan ibadah haji, baik tinjauan secara hukum dan bagaimana cara mengkodoknya. Kita sudah bahas itu. Dan pada pertemuan yang terakhir dan belum diupload kalau tidak salah, yaitu berkaitan tentang mikot, tempat-tempat di mana seseorang memulai ibadah haji. Kenapa saya tahu? Karena saya buka terakhir sampai mana. Makanya tandanya salah kan? Ya, karena padat jadwal liburnya juga sebentar. Besok saya usulkan supaya liburnya 2 bulan ya. Kasihan, saya masih liburan, antum udah kerja soalnya. Masya Allah. Saya uang belum habis itu. Canda-canda. Ya, kita sudah bahas mikot. Nah, sekarang kita bahas tentang ihram. Ini mudah-mudahan jadi doa buat kita. Niat belajar ini nanti Allah catat nama kita sebagai duyufur rahmah, tamu-tamunya Allah, bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Bapak jangan pernah tanya bagaimana caranya, yang penting harus punya niat mau berangkat haji dan umroh. Jangan bagaimana tahu caranya. Karena yang namanya tamu itu pasti dijamu. Tamu itu pasti dijamu. Duyufur rahmah, tamunya Allah, berarti yang menjamu siapa? Allah. Orang datang ke rumah kita aja pasti kita berikan keamanan sama dia. Jangankan badannya kecolek, sendalnya hilang, kita pasti malu. Kenapa? Mainnya ke rumah kita. Bagaimana kalau itu tamunya Allah? Tidak akan ada orang yang datang ke rumahnya Allah kecuali dijaga. Tapi nganu Ustaz, tetangga saya itu masa di sono dipukul sampai berdarah. Benar-benar dia cerita sendiri. Yang ono dompetnya hilang. Yang ono dibalas. Katanya tamunya Allah. Iya. Kalau dibiarkan tamu itu masuk ke dalam rumah, maka orang yang datang ke rumah itu selayaknya masuk lewat pintu. Kalau orang masuk lewat pintu, assalamualaikum, pasti dibukakan dengan baik, dipersilahkan dengan baik. Tapi kalau ada orang mau bersilaturahim, masuknya lewat jendela, nggak pakai salam, langsung masuk. Kira-kira disuruh masuk apa kita tampol? Halo? Kita tampol apa kita suruh masuk? Tampol. Nah, ini yang berangkat haji dihukum di sana. Ini mungkin masuk pintunya lewat jendela dia. Waktu mau bertamu kepada Tuhan punya masalah. Baik uangnya, baik niatnya, baik ininya. Sehingga di sana ditegur sama Tuhan. Besok-besok kalau mau kemari masuknya lewat pintu, jangan lewat jendela lagi. Tapi kalau antum niat Bang Anggi nabung dari sekarang, mau umroh haji dari sekarang, uangnya yang halal, masalah BSI mau pecah urusan dia, jangan dipikirin. Urusan kita, talangan haji kita selesai. Berangkat tahun berapa terserah ya Allah. Kapan pun berangkatnya kita udah niat, nanti dengan baik Allah nyambut kita dengan baik. Pasti. Sekarang kloter pertama sudah berangkat, mudah-mudahan kloter berikutnya kita yang dipanggil oleh Allah. Nah, sekarang hadis yang kita baca ini adalah hadis yang berkaitan tentang ihram. Kalau sudah berbicara ihram, maka sudah berbicara tentang persiapan awal pada saat seseorang mau melakukan ibadah umroh ataupun haji. Bapak datang ke sini, duduk,
terus niat gitu, insya Allah nanti saya mau sholat asar di sini. Ini bapak lagi duduk. Kira-kira bapak baru bilang saya mau niat sholat asar nanti, itu udah sholat asar atau belum? Belum. Kenapa belum? Karena belum dilakukan disertai dengan niat. Baru semacam azam. Begitu pula dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Dia terbang dari Soekarno-Hatta, turun di Jeddah. Dari Jeddah turun lagi ke Madinah. Apakah sudah dikatakan niat berhaji dan umrah? Belum. Sebelum dia memulai yang namanya ihram. Ihram itu adalah niat pertama seseorang untuk melakukan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Kalau belum niat ihram, maka dia belum melaksanakan ibadah haji dan tidak ada larangan, bebas mau ngapain saja. Datang nih kita yang mau haji atau umroh, misalkan diturunin di Jeddah, misalkan diturunkan di Jeddah kita. Mau umroh misalkan, nanti disuruh kita santai pak, yang tukang ngerokok silakan ngerokok dulu, habisin rokoknya, seslop-seslop habisin. Habisin kita suruh puas-puas. Nanti sudah bersih, sudah siap-siap, nanti kita diantar. Kemana? Ke tempat untuk persiapan ihram. Nah, untuk niat ihram itu tidak sama dengan orang yang melakukan ibadah-ibadah lainnya. Orang yang mau niat sholat, maka datang di mana saja tempat dia sholat, dia niat sholat dengan takbiratul ihram dalam keadaan suci menghadap kiblat, niatnya sah. Orang mau niat puasa Ramadan, di mana saja tempatnya, selama belum datang waktu subuh untuk puasa yang wajib, maka dia diperbolehkan niat di mana saja. Tapi kalau orang yang mau melakukan haji dan umroh, nggak bisa niat di sembarang tempat kecuali pada tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Nabi. Tempat inilah yang disebut dengan mikot kemarin. Tempat di mana seseorang disuruh untuk mempersiapkan dirinya untuk melakukan ibadah haji dan umroh. Ada berapa? Pada hadis yang lalu disebutkan ada 7 tempat orang untuk niat ihram. Haram nih namanya Mekah dan Madinah. Khususnya kota Mekah, ibadah haji dan umroh fokus di kota Mekah. Tanahnya tanah haram. Maka untuk meniat hajinya itu bukan di tanah haram, di tanah halal namanya. Yang dekat daripada sekeliling kota tanah suci Makkatul Mukarramah. Maka Nabi tentukan orang yang dari Jeddah dia mau ke Madinah dulu, maka ngambilnya di Zul Hulaifah, sekarang namanya Bir Ali. Ngambil mikotnya di Bir Ali, jangan langsung masuk. Kalau dia ngelewatin Bir Ali tanpa niat ihram, dosa dia. Maka kalau kita mau haji mau umrah, berhenti dulu di Zul Hulaifah. Disitulah kita niat mau melakukan ibadah haji atau ibadah umrah. Datang nih, kasih tahu, ini udah di Zul Hulaifah nih. Kalau yang masih kebelet mau ngerokok, sekarang ngerokoknya. Wah, yang tukang rokok kesempatan dia. Wah, nyalain rokok dulu. 3 batang, nyalain jadi sekaligus. Wah, biar puas, supaya Bang Odi kan. Wah, udah, ya. Udah siap semua, udah siap. Silakan mandi dulu. Nanti disebutkan, sunah mandi dulu. Mandi, cukur, mohon maaf, yang banyak bulu ketiaknya, kukunya hitam-hitam, dirapihin, dicukurin dulu, dibersihin, sampai wangi. Ya, pakai sabun, wangi-wangian. Kalau kurang karbol, kamper, silamin dah. Minyak apa kayak, yang penting wangi kayak wangi kuburan juga terserah. Pakai yang wangi di badan ya, jangan dipakai. Nah, udah selesai. Pakaian yang berjahit dilepas semua. Yang sering lupa, mohon maaf nih, yang sering lupa kita laki-laki, nggak bahas perempuan, karena ihramnya dia gampang. Kita yang ini ya, belum terbiasa nggak pakai sempak itu tuh. Kita sering lupa. Kita dapetin jamaah umroh, kita lihat masih pakai sempak gitu. Ini bukan sempak Ustadz, ini kolor. Gitu. Paham nggak kolor? Jadi dia pakai celana pendek tapi nggak pakai sempak. Sama nggak boleh. Boxer, bukan boxer, dia celana kolor loh kalau kita gitu. Kalau tanah orang Betawi itu seatas dengkul ada talinya. Kalau boxer kan karet gitu ya. Nggak bisa copot, nggak bisa copot. Harus dicopot, kata dia gitu kayak lega. Kayak lega gitu. Emang harus dicopot. Itu kita harus ngingetin gitu. Tolong jangan dipakai. Kenapa? Kena dam nanti dia. Ada aturannya. Harus dilepas semua. Udah siap. Udah siap masuk ke masjid. Nah, di setiap tempat mikot itu ada masjid. Karena Nabi memulai untuk pelaksanaan niat ihram itu di dalam masjid atau di dekat masjid. Kita nggak di masjid nih. Nggak ngerti nih. Kata Ustadz, sholat aja dulu. Sholat. Udah sholat.
kumpul di bis, bisnya nggak jalan, nunggu di situ. Udah masuk di absen semua nih bisnya nih. Bang Erwin udah setiduan sampai semuanya, Pak Asep semua udah lengkap semua, baru diajak. Kita niatnya ihram. Ihramnya ihram umroh, maka niat dari sini niat umroh. Niat dia. Nawaitul umrata wal haram fa wa ahramtu bihi lillahi taala. Udah niat ya ihram untuk umroh. Maka saat itu larangan-larangan orang ihram nanti disebutkan enggak boleh dipakai sampai dia selesai ibadah umrohnya. Enggak boleh cium istrinya, enggak boleh ngepak pantat istrinya, enggak boleh, ini kan namanya ujian gitu. Makanya nanti bisa dipisah ya Pak Haji ya. Kalau udah diet ihram, bis laki-laki sama bis perempuan dipisah. Kenapa? Itu godaan ada aja gitu. Kalau perempuan pakai putih-putih kan enggak semuanya benar. Kalau istri kita yang benar, kita kasih tuh yang namanya puring-puring gitu. Yang nggak ngerti kutang, benar-benar kutang, jadi ngerawang gitu. Wah ini PR juga tuh yang latih manasik. Kebangetan ngerawang, jadinya kita susah ibadahnya gitu. Makanya dikasih tahu untuk sekarang mukena-mukena ihram perempuan tuh udah ada tuh kerudungnya yang ada ininya, gradasinya, supaya nggak polos gamis putih. Dari situ sudah ada. Nah, yang kita bahas tentang haji. Haji, sebagaimana yang saya kasih tahu, ini ibadah yang Allah syariatkan kepada kita tahun 6 Hijriah. Tapi Nabi baru melaksanakan ibadah haji itu pada tahun 10 Hijriah. Turun syariat haji 6 Hijriah, Nabi enggak langsung berangkat. Berangkatnya baru 10 Hijriah. Itu juga Nabi hajinya haji pertama dan seumur hidup disebut dengan haji wada. Pada tahun ke-8 Hijriah, setelah perang Tabuk, Nabi bilang kepada sahabat Abu Bakar, Abu Bakar, ini syariat haji udah ada. Belum ada yang berangkat. Maka tahun 8 Hijriah, engkau dan beberapa sahabat berangkat tunaikan ibadah haji. Huzu'anni manasikakum. Sebagaimana yang aku ajarkan manasik-manasik ibadah haji umrah, lakukan sekarang di sana. Nabi berangkat? Enggak, Nabi enggak berangkat. Kata Imam Syafi'i, syariat 6 Hijriah, Nabi berangkat 10 Hijriah, enggak langsung. Berarti ibadah haji itu ibadah yang fauron, tidak harus dibayar tunai. Azan zuhur kita, wajib langsung sholat zuhur. Enggak langsung, boleh. Yang penting enggak boleh lewat batas waktu asar. Haji boleh, silahkan seseorang yang mampu tidak berangkat langsung. Asal ada jaminan, dia belum mati, hartanya masih ada, wajib pelaksanaan ibadah haji. Boleh ditunda? Boleh, silahkan tunda. Tapi harus jamin bisa berangkat haji dalam keadaan harta ada, badannya sehat. Maka yang mampu langsung setor. Yang mampu langsung bayar. Nah, ketika Nabi berangkat nih di sini, Nabi mengatakan, saya harus berangkat haji. Kenapa? Dalam satu riwayat Nabi mengatakan, la'ali la'alqakum ba'da'amihada. Barangkali aku tidak berjumpa lagi dengan kalian setelah tahun ibadah haji ini. Waktu Nabi ngomong itu orang enggak mudeng. Bisa jadi mengatakan, ah Nabi mungkin ibadah hajinya, umrohnya sekali aja ini. Padahal itulah haji wada Nabi terakhir. Nabi sudah tidak melaksanakan haji karena disebabkan Nabi meninggal dunia. Maka dikasih tahu sama Nabi ilmunya. Praktiklah Nabi sama Sayyidatuna Aisyah berangkat dari kota Madinah menuju kota Mekah. Maka Nabi berhenti di Bir Ali, Zul Hulaifah. Ayo kita mau melaksanakan ibadah haji. Karena mereka punya ilmu beda-beda. Kata Aisyah, ada sahabat kami yang mereka pengennya niat ihramnya, ihram umrah dulu. Nggak mau ibadah haji. Kenapa? Waktu haji masih lama. Maka dia niatnya mau niat ihram umroh dulu. Namanya haji tamattu namanya. Boleh enggak? Boleh. Ada lagi yang mengatakan, wah waktu saya mepet. Saya karyawan BUMN. Saya haji cuma 13 hari. Rugi saya kalau enggak bisa umroh. Maka haji dan umroh saya lakukan berbarengan. Karena haji dan umroh, nanti saya gambarkan. Ibadahnya cuma bedanya, pelaksanaannya sama, bedanya cuma wukuf dan lempar jumroh doang. Kalau dia bisa melakukan sempurna, umrohnya sudah katut ikut dengan ibadah haji. Kenapa? Waktu saya mepet, namanya hajinya haji kiron. Tapi ada orang yang memang dari rumah, enggak, saya waktunya buat ibadah. Saya pengen niat ihramnya cuma haji saja.
maka yang niatnya haji saja namanya haji ifrad. Paham? Kalau yang umroh dulu yang biasa dilakukan oleh orang-orang Indonesia itu namanya hajinya haji tamattu, umroh dulu. Kalau yang dibarengin yang thiqal berat ini karena menggabungkan dua ibadah namanya haji qiran, umroh dan haji dilakukan bersamaan. Yang beda nih Nabi nih, yang Nabi lakukan pada saat itu adalah hajinya haji ifrad. Nabi pengen haji saja. Nah, bagaimana bedanya? Kita orang Indonesia rata-rata diminta untuk tamattu. Saya enggak sak, ente suruh motong kambing enggak sih? Motong, lu tamattu namanya. Karena haji tamattu dan haji qiran, dia kena damnya potong kambing. Waktu haji Indonesia ini banyak. Berapa kloter? Indonesia itu punya berapa kloter, Pak Haji? Ada di atas 115 kloter dari sekian keberangkatan itu. Embarkasi Jakarta itu banyak gitu. Gak mungkin yang waktu haji cuma 8 hari atau 7 hari itu datangnya pas di hari H. Ini kita mulai nih Indonesia nih, kita berangkat tanggal 4 Zulhijjah kumpul semua di sono, agak bisa Pak, jutaan yang datang. Pesawatnya aja gantian itu, minjem punya Prancis tuh Airbus itu. Tulisannya doang Garuda, pilotnya itu orang kafir itu. Orang Prancis itu, pramugarinya doang orang Islam. Pramugari Garuda yang senior dia diberangkatkan haji dan umrah. Ini ngantri, sehingga perlu tuh yang namanya dijadwalin. Nah yang datang kloter satu nih sekarang, ini masih bulan Syawal. Hajinya nanti Pak, 29 Juni itu baru lebaran, Yaumun Nahar tuh. Masih lama kan? Kalau dia disuruh niat dari sekarang niatnya menggunakan niat haji, ihramnya ihram haji, ketika sampai di Madinah, ketika sampai di Bir Ali Zulhaifah, dia niat ihram, maka sepanjang itu sampai hari nahar, dia pakai kain ihram terus. Sarung sama selendang, lontang-lanteng, berapa hari? 32 hari, lontang-lanteng, gak boleh lepas. Ya kan? Badan bau lengket, ihramnya itu repot, masako, berat banget. Maka disuruhnya udah tamatu aja. Bapak datang ke sono, melakukan umroh dulu. Selesai umroh, tahalul boleh lepas baju ihram, sudah tidak ada ibadah lagi, bebas mau ngapain. Mau cium istri, meluk istri, nepak istri, nonjok istri, bebas. Kenapa? Sudah berhenti dari ihram. Yang padat. Nih yang padat nih karyawan BUMN, orang PLN, direktur. Ya kan? Direktur koperasi Pak Erwin ya kan, oh, padat jadwal saya. Besok di Loksmawe, besok di Luxembourg, wah ada banget. Saya mau hajinya 8 hari. Beliau datang nih, cus, tanggal berapa? 8 Zulhijjah, pesawat jet. Markirnya di depan Masjidil Haram khusus. Pejabat ya kan, pejabat. Ya kan, turun nih Bang Erwin gitu. Gak boleh juga sih, mohon maaf. Tetap aja dia ke Tanim dulu, ke Tanim. Dia turun di Tanim nih pesawatnya dia nih. Karena dia harus ngambil mikot dulu kan, ngambil ihram. Dia niat nih, kenapa? Karena mepet dia nih. Tanggal 15 Zulhijjah, dia harus kembali ke Indonesia. Ditunggu Pak Jokowi. Maka dia hajinya haji qiran. Umroh dan hajinya dijadikan satu. Gambarannya begini Pak. Kalau orang mandi besar, maka kira-kira hadas kecilnya keangkat apa enggak? Keangkat. Bagaimana caranya? Ada caranya supaya keangkat. Kalau kita cuma mandi doang, nggak keangkat. Saya kasih gambar logika kita dulu begini. Saya udah ceritain begini, Pak. Orang yang datang ke masjid itu punya sunnah sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau pas dia datang ke masjid, sudah dilaksanakan sholat berjamaah, maka dia nggak perlu sholat tahiyatul masjid, langsung ikut sholat berjamaah. Ketika dia mulai sholat berjamaah, maka dia dapat dua ganjaran, tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, dapat sholat fardu berjamaah. Kenapa? Dia lakukan berbarengan. Sama ada orang yang mengatakan melakukan ibadah qada puasa wajib Ramadan, dilakukan di Senin dan Kamis, dapat dua ganjaran. Begitu pula dengan mandi janabat. Kalau kita mau mandi janabat, supaya hadas kecil ikut keangkat, ada caranya. Habis kita punya hadas,
yang laki-laki khususnya, bersihkan dulu pala helmnya. Selesai dibersihkan, udah yakin tangan kita nggak kotor, baru wudu kita. Wudu secara sempurna, tinggalin dua kaki, baru sampai rambut, kuping dua, selesai. Itu namanya udah wudu atau belum? Udah wudu atau belum? Udah wudu atau belum? Belum. Kenapa? Kakinya belum dibasuh. Kakinya belum basuh. Maka selesai dia bersihin kuping, baru dia niat mandi janabah. Mandi dia janabah. Semuanya bersih. Boleh nggak pegang kemaluan? Boleh dong. Kenapa? Dia belum wudunya belum sempurna, masih bebas. Pegang palanya boleh, jitak juga boleh, bebas. Bersihin semua. Gitu. Kenapa? Dia belum sempurna wudunya. Sama seperti orang lagi wudu, kentut. Lagi mau basuh tangan, kentut. Ulang lagi apa nggak usah? Nggak usah. Kan batal wudunya. Wudu yang mana orang dia belum selesai wudunya? Kalau udah basuh kaki nih, selesai dua-duanya, kentut, baru batal wudunya. Orang baru sampai tangan, belum selesai wudu. Mau kentut terus kek, mau sambil kencing juga, wudu sambil kencing. Bisa, kalau bisa lu keluarin dah. Kebangetan kan yang di WC begitu kan, nggak pakai anduk kan, jujur aja ente. Lagi ini, lagi wudu kebel kencing, kenapa? Wudunya nggak ditutup. Gaul gaul itu setan dong ngeluarin plut namanya, dibikin kita punya kemaluan pengen kencing, ya udah kencing, cing jongkok, cebok lagi pegang aja nggak apa, lanjutin dari sampai mana, pe tangan, ya udah lanjutin tangan, nggak apa-apa. Sama ini tadi udah selesai kuping, dia mandi janabah, bersihin dulu semua pakai sabun, pakai sampo, silam, bilas udah bersih kan tuh, nah pakai anduk tutup, baru niat lanjutkan wudu yang tadi, basuh dua kaki. Langsung sholat boleh? Boleh. Kenapa? Hadas kecilnya udah keangkat. Tapi kalau kita wudu dulu sempurna, sampai kaki, baru mandi janabat. Pas mandi megang kemaluan, udah batal wudunya. Selesai mandi janabat, wudu lagi dia. Ini haji kiron begini nih. Yang lengkap itu haji. Pelaksanaan umroh ada di situ. Haji lebih lengkap. Nah, ketika dia niat berbarengan haji dan umroh, nah haji kiron ini, maka ketika dia selesai ibadah haji, ibadah umrohnya ikut kena juga. Tapi karena dia menggabungkan dua ibadah, harusnya kan satu-satu, haji dulu baru umroh. Dia gabungin karena mepet waktunya, maka dia kena dam bayar potong kambing satu ekor kambing. Jadi tamatu sama kiron kena nih yang namanya dam. Yang aman ifrad. Inilah yang dilakukan oleh Nabi sepanjang ibadah menggunakan kain ihram. Masyaqqah buat kita. Tapi Bapak yang punya waktu luas, artinya Bapak bisa datang di embarkasi terakhir, turunnya di kota Mekah, enggak jauh dari Tan'im, bisa memungkinkan haji ifrad, lakukan haji ifrad. Kenapa? Ganjarannya lebih besar. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahamin di sini. Itu tiga jenis tuh. Kita kadang-kadang bingung. Tapi boleh tanya, Pak, kita apa nih? Mungkin nggak ifrat? Pasti pembimbing bilang nggak mungkin, Pak. Kenapa? Berat buat kita. Bapak nggak mungkin 25 hari niat ihram haji dengan pakaian itu. Bapak bawa ihram berapa? Cuma dua kita. Repot. Kondal-kondal kemana-mana tidur begitu. Itu nggak nyaman, Pak. Kayak pas di Minah itu lagi capek-capeknya ini, itu hati-hati tuh kalau lagi tidur tuh. Kenapa? Sering kita lupa ngablak gitu, yang rada-rada panjang itu, ah itu juga sumber permasalahan. Gitu. Karena Hajar Aswad di mana-mana jadinya itu kan berbahaya. Ya, ini kita kalau perempuan gampang, Pak. Kain ihramnya perempuan itu seluruh tubuhnya bebas pakai baju apa saja. Yang penting bagian muka dan kedua telapak tangannya nggak boleh ditutup. Itu ihramnya mereka. Maka aja lebih tenang mereka. Kita nggak tenang, cuma dua helai kain saja, ya kan? Nanti dibantu dengan gesper diperbolehkan, tapi nggak boleh pakai sempak. Disitulah berartinya sebuah sempak dalam kehidupan kita. Ya. Bisa dipahami nih. Nah, di sini dikatakan orang yang niatnya tamatu umroh dulu, maka dia boleh tahalul duluan. Udah selesai nih saya umrohnya Ustaz, udah tahalul potong sedikit, selesai udah bebas dia. Nanti dikasih tahu 8 Zulhijjah, siap-siap ngambil ihram lagi buat ihram haji. Yang ngambil ifrat, yang ngambil kiron bareng itu,
Dia nggak boleh tahalul, nanti tahalulnya kalau sudah pelaksanaan ibadah haji selesai semua baru dia bertahalul. Maka lebih berat qiran dan ifrad. Tapi qiran tetap kena dam karena apa? Menggabungkan dua ibadah menjadi sah. Jadi sah. Satu. Bisa dipahami di sini? Paham? Pelafalan yang di sama nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ada wawu atofnya. Iya, nawaitul hajja wal umrata bisa ditambahkan jami'an lillahi ta'ala wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kalau yang umrah doang nawaitul umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kasih tahu. Ada lagi yang digampai labbaikallohumma umratan, labbaikallohumma hajjatan. Udah ada itu. Nanti dibantu, ada bukunya nanti. Kalau enggak nanti dikasih tahu. Itulah gunanya yang masih baru, jangan sampai enggak pakai KBIH. Kenapa? Bagaikan anak induk yang enggak paham dari sini kemana. Bahaya. Jangan sampai kita beribadah tanpa ilmu. Membawa satu kitab ini bingung Bapak. Karena yang kita pelajari dengan praktik yang ada belum tentu semuanya sama. Itulah tugas KBIH. Wah kita enggak bisa nih. Kita ini dulu nih, kita jangan ini dulu. Nanti ada dijelasin semua. Kita enggak ini dulu, enggak ini dulu. Ada diatur. Jadi pahamin ya. Jadi kalau digabung niatnya itu. Babul ihrami wa ma yata'allaqu bihi. Ini bab menjelaskan tentang ihram dan yang berkaitan tentang ihram. Ali bin Umar radhiyallahu anhu maqala. Meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai kepada keduanya, qala beliau mengatakan, ma ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berihram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa min indal masjid, kecuali dimulai daripada sisi masjid. Muttafaqun alaih, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka mikot tadi yang saya katakan, tidak bisa orang yang mau melakukan ibadah haji dan umrah kecuali niatnya pada tempat yang sudah ditentukan sama Nabi atau tempat-tempat yang dianggap sejajar dengan tempat yang diperbolehkan oleh Nabi. Zatul Irak itu berat Nabi, kalau kita balik ke Zulhulaifah, kata Nabi yang orang Irak di Zatul Irak aja. Kenapa? Jaraknya sama. Itu boleh. Gak bisa tuh kita niat dari sini. Mau berangkat kapan? Besok. Niatnya dari sekarang. Bahkan kata ulama makruh hukumnya. Orang yang belum niat ihram udah menggunakan kain ihram. Kita ini saking gila haji, gila umroh. Dari sini udah pakai kain ihram. Yang lain masih pakai jas, pakai jaket. Dia pakai kain ihram. Bener-bener niat banget gitu. Wah dia sehat-sehat. Masya Allah. Panggilannya haji dong. Kan belum berangkat. Biarin udah pakai ihram nih. Makruh. Nanti pakai ihram. Kalau udah selesai mandi nih. Pakai kain ihram. Nanti diajarin niat. Dari pakai kain ihram dulu baru niat. Sholat pakai sarung dulu nutup aurat, jangan niat dulu. Gondal kasih tahu itu sampai dibilang makruh. Tempatnya sudah ditentukan oleh Nabi, sudah sunah-sunahnya ihram disiapkan, pakaian ihram disiapkan di pinggir masjid bagusnya. Habis kumpul sholat sunah dipimpin tuh. Cuma kadang-kadang suka keder nih, ada yang masih di kamar mandi, punyeng nih. Haji tuh buru-buru bisnya udah tunggu, klaksonin, ding-ding-ding, punyeng udah masukin apa bus. Pak Erwin masuk. Pulangnya lagi set. Ah, udah masuk-masuk. Ribet ke bisnya udah ngantri. Sore udah capek. Mobil ambil nyalan. Ambil jalan tuh. Maju mundur kayak angkot gitu. Dia naik supaya apa? Mimpin nih buat niat. Jangan sampai jauh dari tempat mikotnya. Daya niat. Ya. Labbaikallohumma hajjan. Niat semua udah. Nanti diajarin di masjidnya. Talbiyah lu tidur-tidur dah. Boleh. Tapi udah dipisah tuh mobilnya, laki di mana, perempuan di mana. Jangan bangun, istri saya mana nih? Nah, di bis sebelah. Supaya apa? Udah mulai ihram itu hati-hati. Kadang-kadang ada yang kebiasaan kan sama istrinya gandengan. Bisa ngecium gitu. Nah, ini bahaya. Makanya dipisah. Apalagi kalau yang haji umroh, istrinya tiga-tiganya dibawa. Wah, repot itu. Ya, yang ini dicium, ini minta dicium. Wah, repot. Tadi saya sarankan untuk lebih kuat kesabarannya kalau istri dibawa semua ya semua juga ya sisi masjid. Jadi jangan truk harus di sini juga enggak indal masjid di sisi masjid. Selama masih di perkarangan masjid mandi diperbolehkan. Sambil jalan nih karena udah ngantri enggak apa-apa nih.
nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Labbaik Allahumma. Tadi jelasin di situ. Sampai kita masuk ke dalam kota Mekah. Bisa dipahami? Iya. An Khalad bin Sa'ib an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari sahabat Khalad bin Sa'ib, hadis dari ayahnya bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, atani Jibril, kata Nabi mendatangi diriku malaikat Jibril. Fa'amaroni, lalu Jibril memerintahkan kepadaku, an'amuro ashabi, untuk memerintahkan kepada sahabat-sahabatku, an yarfa'u aswatahum, agar mengeraskan suara mereka, bil ihlali, ketika mengucapkan talbiyah. Ada tuh bacaan khusus bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh setelah dia melakukan niat haji atau niat ihram. Udah selesai itu, di sepanjang jalan mereka sampai masuk ke kota halal, ke kota haram, itu kota Mekah, maka yang laki-laki khususnya disunahkan untuk mengeraskan bacaan talbiyah. Biasanya dipimpin labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika la labbaik Allah. Disuruh, kenapa? Itu syiar agama Islam, kebanggaan yang tidak disunahkan di luar daripada orang yang haji dan umroh, yang dilakukan oleh orang yang melakukan ibadah itu, tandanya itu, syiarnya itu, kebanggaan itu. Kalau dia paham makna panggilan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah ku penuhi panggilan, dia gak kuat, pasti nangis dia. Kalau dia bangun dalam hatinya, ingat ada orang nanti yang bisa dengar dikatakan ketika orang bilang labbaik Allahumma labbaik, Allah bilang la labbaik wala sa'daik, kata Allah. Enggak, saya enggak terima ibadah haji. Ada yang sampai seperti itu dan bisa didengar. Makanya kita kudu khalis, benar banget tuh ibadah haji. Jangan sampai kita bilang labbaik Allahumma labbaik, Allah bilang la labbaik wala sa'daik. Enggak ada panggilan, enggak ada kebaikan. Makanya di situ penuh harap, ya Allah saya udah mulai niat, ya Allah. Jangan sampai saya digambarkan orang yang masuk ke tanah suci Mekah lewat jendela, ya Allah. Gak bisa ngelihat yang namanya Ka'bah. Kenapa? Ketutup sama dosa-dosa. Nangis kita. Kenapa? Mau gak mau kita harus ngomong. Syarat umroh dan haji tawaf di Ka'bah. Bagaimana mau tawaf gak bisa ngelihat Ka'bah? Sehingga dia harus ngomong sama pemimpinnya, saya gak bisa lihat Ka'bah. Maka pemimpin bilang, dosa apa yang dilakukan? Ya Allah jangan buka aib saya, ya Allah. Maka di perjalanan itu orang nangis. Karena persiapan, bukan balas dendamnya Tuhan. Tuhan kalau mau balas dendam kepada kesalahan kita, ngapain nungguin di tanah haram? Di Indonesia bisa. Wah Allah nanti balas. Enggak, kalau Allah mau balas, kenapa nunggu di tanah haram? Sekarang gua balas bisa. Emang waktu lu ngelakuin kemaksiatan, Allah gak ngeliat? Lihat. Tapi Allah balas, Allah gak balas. Ngapain nungguin ke Mekah? Enggak, Allah gak begitu. Gambaran saya begitu. Masuk rumah Tuhan, ketuk pintu. Mulai itu niat ihram, nangis kita gak kuat. Yang gak nangis siapa? Cuma pembimbingnya. Kenapa? Capek baca labbaik Allah dari Medah, Madinah ke Mekah. 3 jam lebih ya Pak Haji. Labbaik Allah. Yang udah nangis, gak kuat. Kenapa jadi tamu akhirnya, ya Allah? Apalagi di dalam mati, kalau udah capek nih ketua KBH-nya nih, udah capek nih dia suruh setel. Labbaik Allahumma labbaik. Dia ngantuk tuh, dia udah capek. Supaya apa? Kepekaan, keinginan kita mau haji dan umroh tetap kejaga. Moodnya masih kejaga. Yang udah niat ihram, masuk ke hotel, taruh barang doang. Saya kasih waktu 5 menit, 10 menit, turun kembali, kita mau masuk ke tanah haram, kita mau mulai umroh yang pertama. Kalau yang udah sering umroh mah kelaguan gitu. Tapi kalau yang baru pertama kali, senangan dia tuh udah gak kuat, dia turun dari hotel tuh. Mana sih yang namanya Ka'bah tuh? Dia udah gak sabar tuh, diajak, sabar. Kita kudum dulu di sini, kita sholat dulu, diajak turun tangga, baru kita lihat Ka'bah yang selama ini. Tapi ada orang yang gak bisa melihat. Dia malu pengen ngomong. Sampai dia bilang, Pak, saya gak ngeliat Ka'bah. Astagfirullah, segede itu gak ngeliat. Pak,
Pak, duit saya hilang. Pak, saya ditampol. Pak, saya hilang. Nah, jangan dibuka di sana tuh. Makanya niat dari ihram itu, ya Allah, saya khalis, ya Allah. Nangis tuh sholat kita. Makanya nanti ada di kitab yang lebih baik itu tasawuf, itu adab orang yang mau berangkat, 10 adab ketika kita mau berangkat ke sana. 10-nya diperinci lagi. Dari mulai pembayaran sampai ke berangkat. Supaya jangan kita jadi orang yang dibalik. Nah, sunnatut talbiyah. Labbaikallahumma labbaik, labbaikalau. Dikencengin. Bagi laki-laki. Perempuan, jangan dikencengin. Cukup seukuran terdengar oleh telinganya sendiri. Kapan dibaca? Di atas perjalanan. Tidak dianjurkan dibaca di dalam masjidnya. Tidak di tempat ibadah umroh dan hajinya. Di masjid. Kenapa? Mengganggu orang yang sholat. Mengganggu qiraatul Quran, orang yang belajar. Jangan di tempat-tempat kita dilakukan pelaksanaan ibadah haji dan umroh, talbiyah kita. Sampai tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Sampai selesai, baru selesai. Tidak ada kesunahan melakukan talbiyah. Makanya orang, kenapa Mekah itu dikatakan bakkah? Bakkah itu artinya hancur, pecah. Di Bakkatul Mubarakah dalam Al-Quran. Mekah itu namanya Bakkah, pecah hancur. Apa yang hancur? Dulu Mekah mau diserang sama Abraha. Belum sampai Mekah, pasukan Abraha itu pecah hancur. Ada ulama mutasawif mengatakan, hancur itu apa? Sekuat apapun, orang hatinya keras sekeras apapun dia. Hidup di Jakarta, hidup di Indonesia, keras gitu. Sampai ke Mekah, pasti hatinya hancur dia. Gak kuat, nangis dia netes air mata. Jangan sampai netes ini air mata ketika kita gak bisa melihat tempat ibadah kita. Itu doa. Makanya nangis dari mobil juga nangis, gak kuat. Dia pisah dulu, dia ngomong, dia telpon keluarganya. Ini penyakit setan gepeng juga harus dikurangin di sono. Kalau suami istri handphonenya satu aja, kasih ke bini, udah kita jangan. Kita yang lebih cerneh, lagi tawaf masih sempat yang gini. Ya Allah, alhamdulillah Bang Odi, saya doain. Ini enggak doa, lu doa PA. Lu malu Bang Odi, Bang ini, Bang Ipur. Pak Haji Murdo balik lagi kemari. Lu doa di situ. Malu. Silakan bentuk rasa syukur kita. Bentuk tahadus bini mati. Boleh, tapi jangan saben waktu. Orang lagi khotib, lagi sholat, lu sempat. Lu ibadah di situ. Tahun 2000 berapa tuh Syekh Sudes marah-marah. Kenapa? Belum ada sejarahnya saya ngimamin di sini berapa puluh tahun terdengar suara SMS masuk, miss call masuk. Baru ini doang yang bunyi kebetulan Indonesia lagi jamaahnya. Malu. Helen, apa tinggalin. Sampai nanti dikatakan sama Pak, kabarin keluarga di Jakarta, keluarga di Indonesia kalau kita udah selesai pelaksanaan ibadah haji, ibu telpon. Baru kita hidupin, alhamdulillah, udah selesai pelaksanaan ibadah haji, mudah-mudahan jadi haji yang mabrur. Itu jangan dari datang udah bilang handphone. Ya Allah, jedah ya Allah. Kata malaikat, gue cabut juga nih ruhnya. Jangan. Maka berapa banyak orang yang melakukan ibadah haji ditunda-tunda, malu, akhirnya ke hotel dulu. 3 hari dia gak jadi berangkat. Ada Pak Haji, berita. Jangan kalau niat bersih dari rumah, Allah gak bakal bikin halangan, berangkat. Gua malu pulang, gua di hotel dulu ya. Gak enak, udah dilepas, walimah tuh sabar. Iya Tuhan masih berangkatin, kalau gak jadi berangkat tahun ini, ditunda tahun besok. Taruh mana nih muka? Hah, bisa jadi kholisnya kita, niatnya kita, jangan. Ya, talbiyah itu awal pertama kita memulai ibadah, gak kuat kita. Saya yang umroh pertama, gak kuat saya. Tuh jangan Pak, saya sedih, almarhum saya bareng mimpin beliau itu. Ketika selesai umroh yang pertama, umroh yang kedua, sudah saya gak ikut-ikut umroh dah. Udah banyak umroh saya, ya Allah. Jangan manfaatin, niatin buat orang-orang tua yang udah meninggal, kita buatin umroh buat mereka. Jangan manfaatin sholat, waktu nikmatnya ibadah, kapan lagi bisa sholat berjamaah 5 waktu. Di sini susah, di sholat nikmat banget. Allah turunkan 120 rahmah di tanah Ka'bah itu. 60 bagi mereka orang-orang yang sholat. 40 bagi mereka orang-orang yang tawaf. 20 bagi mereka orang-orang yang sholat capek, tawaf capek, duduk memandang Ka'bah dengan nikmat. Allah turunkan 20 rahmah.
nikmat banget Pak. Nangis kita nggak mau pulang. Telepon ini Pak beli emas nih, beli emas, udah lu aja yang beli emas, duitnya di ATM ambilin abis ini. Gua lagi nikmat lihat Ka'bah. Hujan pancuran emasnya kita lihat. Ya Allah. Ini cuma kotak ya Allah, tapi jamaah seluruh dunia hadir ke sini ya. Itu enggak kuat, apalagi cuma 9 hari gitu. 40 hari aja masih kurang dibagi 2. Belum nanti kita ini. Makanya pintar harus pintar membangun bagi mereka orang-orang bukan motivator, orang-orang yang membimbing itu. Bagaimana caranya dia memacu orang yang berangkat itu jangan sampai tidak memanfaatkan. Misalnya udah capek nih, mohon maaf Pak Haji, bukan Pak Haji. Ada yang sampai udah capek gitu, dilepas terserah ada jamaahnya mau jamaah, mau enggak ya enggak. Mau belanja mulu ya terserah. Karena dia udah capek itu. Kita doa nanti dapat pembimbing jangan yang begitu. Yang kita benar diayomin. Udah selesai. Yuk, santerin tempat umroh dianterin. Ini tanim namanya. Besok-besok kalau mau umroh sendiri naik bis ini atau naik taksi bayar sekian diajarin kita. Oh, ini tempat Ashabus Suffah karpetnya warna hijau. Sahabat-sahabat Nabi sholat di situ, kumpul di situ. Jangan sampai kita enggak diam di situ, sholat di situ. Ngambil tabarukan bagi sahabat-sahabat Nabi yang ahli sunnah. Kita diajak ini tiang Jibril. Ini banyak banget gitu. Enggak bisa ditulis banyak kalau kita belajar di Al-Azkar An-Nawawi. Kayak kita doa mudah-mudahan kita baca satu persatu bisa selesai ataupun belum selesai bacaan ini Allah panggil kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah amin ya rabbal alamin. Nanti kita diulang lagi nih sebelum berangkat lagi kesunahan-kesunahan apa yang harus dilakukan bagi mereka orang-orang yang sedang ihram. Cukup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.